3 bulan yang lalu, 24 Januari tahun 2017, pas saya ulang tahun, saya mendapatkan kejutan. Ternyata teman-teman saya itu semua pada urunan beliin saya sesuatu. Ya ini yang ada di depan ini, dan belum pernah saya pakai sampai hari ini. Nah ini baru berhasil pakai, dan katanya di situ kalimatnya cuma simple, untuk mengenang masa-masa lalu waktu di sekolah. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian saya coba utang-utik. Mari hari ini kita coba utang-utik ada apa di sini ya. Di sini ada tools yang saya menarik. Terus saya ingat di sini ada rules. Rulesnya jangan-jangan ini penggaris yang dulu waktu saya kecil dibawa kemana-mana sama guru saya untuk mukul orang itu kalau bandel. Saya tulis terus ini. Ternyata yang keluar ini ada penggaris. Nah ini, oh lucu juga. Bisa digerakin. Jadi ini penggarisnya kalau nggak salah bisa dipanjang-panjangin. Jadi kalau pengen penggaris pendek, ya pendek aja. Kalau penggaris panjang, ya panjang. Gitu ya. Terus kalau penggaris tinggal terus kita pindahin coba. Tuh terjadi garisnya. Itu terkenang dulu. Nah, jadi dulu kalau jadi ketua kelas nggak perlu lagi nyimpen penggaris ini. Kenapa? Nyimpennya ini kan tinggal gini aja, hilang udah. Terima kasih teman-teman. Saya baru tahu nih cara makainya gimana. Berikutnya coba ada lagi yang lain ya. Oh, ada di sini ada. Nah, oh ini busur elektronik. Dulu busurnya tuh kadang-kadang ada kelas yang ada lulus busurnya ada yang enggak, karena dapat busurnya susah. Kalau penggaris gampang, yang warna coklat kuning-kuningan itu 1 meteran ya. Kalau ini agak susah mendapatkan busur. Saya mau tahu gimana cara pakai busur ini. Di sini ada, coba kalau saya klik ini, oh ini untuk mengatur sudut 50 derajat. Kemudian kalau saya klik ini ada shape-nya. Oh, semicircle atau circle? Semicircle. Coba kalau saya gini, gimana cara gambarnya? Ini kalau gini cara gambarnya, sebentar ya. Nah kan, oh ini, oh dia menggambar sudut begitu. Jadi kalau saya begini, ini adalah sudutnya yang dia gambar. Oh, I see. Coba sekarang kalau kita gambar bus, setengah lingkarannya. Mana cara gambar setengah lingkaran yang tadi kan ada menu. Apakah bisa menggambar setengah lingkaran? Nah, ini kali. Oh, itu untuk muter ya. Cara gambar setengah lingkaran. Ya, kayaknya saya harus. Oh, ini ternyata tujuannya ini dia. 70. Oh, luar biasa sekali. Dia bisa tahu 71 derajat. Ya, 71 derajat. Saya bisa gedein, saya bisa kecil juga. Ini contoh 31, 51 derajat. Menarik. Cuma saya belum tahu cara bikin lingkaran ya, nanti saya belajar dulu ya. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat lagi. Apa lagi alat-alat digital yang ada. Apa ini? Oh, kompas. Heh, ini yang saya paling benci dulu, jangka rupanya. Ini saya tutup dulu, saya buang mana, saya buang ke sana aja ya. Jangka. Jangka itu pasti ada lebarnya. Terus kalau ada lebarnya, ada putarannya. Coba bisa saya putar kan? Oh iya, saya bisa bikin. Ini yang dulu guru saya setengah mati bikin lingkaran ini. Tinggal begini, kecil besarnya begini, terus saya dari sini bisa membuat lingkaran. Lucu juga. Wah kalau dulu ada SD udah kayak gini, mungkin saya bisa sekolah lebih cepat dari biasanya. Di sini ada tools lagi, coba saya lihat ada apa lagi di sini. Matematika board, let's see what is matematika board. Oh, polygon, rotator eraser, line. Apa ini line? Coba lihat coba ya, line. Line itu kan garis. Oh, ini cara bikin garis. Oh, dua titik jadi garis. Oh, bikin dua titik. Yang mana tadi? Gitu. Oh, garis adalah hubungan antara dua titik. Ah, luar biasa. Ini multi view. Oh, nggak tahu atau caranya. Eraser ini untuk hapus. Eraser. Nggak tahu lah. Ini belakangan namanya juga baru dikasih. Jadi kita balik ke banyak pak. Split. Ini apa split? What is split? I have no idea what is split. Perspektif. Belum tahu juga. Rotator group. Oh ini untuk nge-group, ini untuk polygon. Polygon, what is polygon? Nah, kenapa banyak yang ngerti ini saya di sini? Split, pen. Pen untuk, oh pen untuk nyorek-nyorek. Halo.
Sip. Nah, sip. Segitiga. Cus. Oh, ini saya bisa bikin segitiga sama saya. Wes jadi layangan. Luar biasa sekali ini. Ini di sini. Saya bisa membuat segitiga. Kalau shape yang saya ambil adalah yang paling sulit adalah lingkaran. Oh, saya bisa bikin lingkaran. Oh, oke, okay. Interesting. Kalau saya hapus, ngapain hapus? Belum tahu, saya jarang hapus. Shape lagi. Wah, ini yang paling susah nih, octahedron. Oh, Anda bisa bikin octahedron. Bisa dibesar kecilin. Luar biasa. Ya, ya, belajar stereometri enak sekali nih, bisa mudah sekali di sini. Dan masih banyak lagi. Nanti ya saya belajar dulu teman-teman sekalian, tapi siapapun yang sudah urunan rame-rame, katanya 500 orang urunan beli ini untuk saya pas ulang tahun saya yang ke-48 ini. Terima kasih untuk hadiahnya, nanti kalau saya sudah mahir baru saya bikin lagi di YouTube sehingga bisa kita ajarkan ke sebanyak mungkin guru-guru dan siswa-siswa di seluruh Indonesia agar makin pintar. Terima kasih.